Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih lewat program Renungan Malam edisi Jumat 19 Juni 2020. Kita tetap bersuka cita dan kita tetap dimampukan untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita malam hari ini lewat firman-Nya. Olehnya kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, untuk mendengarkan, merenungkan, dan siap untuk melakukan. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dipuji dimuliakan Engkau. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang rahmani dan yang rahimi. Allah yang penuh dengan kasih setia, merahmati dan memelihara hidup kami. Terima kasih puji syukur kepadamu Bapa di sorga. Juga malam hari ini Engkau mengundang kami. Dan dengan itu kami bersuka cita menghadap Engkau, merendahkan diri. Siap untuk mendengarkan firman-Mu dan siap untuk melakukannya. Layakkan ampuni kami dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Mari baca firman-Nya. Matius pasal 35, pasal-pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38. Seperti ini firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mereka melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid-Nya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita, menguatkan kita. Mari kita renungkan tema berbelas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun kita berada, segenap umat Tuhan masih segar dalam ingatan kita peristiwa Biuling yang belum lama ini terjadi, tepatnya di Bonto-Bonto, Kecamatan Marang Pangkep, Pangkajene, Kepulauan. Biuling terhadap seorang bocah yang bernama Rizal, berusia 12 tahun. Banyak yang geram, banyak yang marah, dan tidak sedikit juga yang membiulih-pembiulih. Yang menarik juga adalah justru banyak yang bersimpati dan berempati dengan mengulurkan bantuan. Bahkan gubernur kita, gubernur Sulawesi Selatan, adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi supaya adik kekasih kita Rizal boleh bangkit dan mempunyai semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Banyak orang juga yang bersimpati dan berempati dengan cara-cara yang lain. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa dan apa untungnya membiulih orang, apalagi orang tersebut
adalah orang-orang yang patut dikasihi, orang-orang yang patut dan layak untuk dikasihani, membutuhkan motivasi dari kita, membutuhkan dorongan dari kita, bahkan membutuhkan uluran tangan dari kita. Tetapi yang terjadi, kenapa dalam hidup ini masih saja ada orang yang secara signifikan begitu nyata dalam hidup ini bukannya memberikan solusi tetapi malah menambah masalah. Bukannya memberikan pertolongan tetapi malah memberikan derita. Bukannya memberikan sukacita tetapi malah menambah pergumulan. Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanannya secara khusus dalam bacaan kita, ia terus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke desa, dari desa ke desa, dari desa ke kota, dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ia terus berjalan berkeliling untuk memberikan solusi, bukan menambah solusi. Untuk memberikan semangat, bukan mematahkan semangat. Untuk memberikan sukacita, bukan duka cita. Untuk memberikan kebahagiaan, bukan kesedihan. Ada hal yang biasa dia lakukan dalam menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, orang-orang yang tak berdaya. Dalam bacaan kita dikatakan orang-orang yang terlantar. Apakah diterlantarkan atau menelantarkan diri? Ini juga terkait dengan keadaan, juga mungkin terkait dengan cara pandang dan sikap orang terhadap mereka, sehingga mereka berada di dalam tekanan-ketekanan karena keadaan. Keadaan karena mereka sakit, ada yang lumpuh, ada yang buta, dan lain sebagainya. Tekanan karena keadaan hidup yang tidak baik. Mereka karena juga mereka kurang beruntung, dan lain sebagainya. Yesus melakukan preaching, teaching, dan healing. Ia berkhotbah, ia mengajar, dan memberikan kesembuhan. Ia memberikan sukacita lewat pengajarannya. Ia memberikan sukacita lewat khotbahnya. Ia memberikan sukacita lewat tindakan nyata. Dia tidak hanya bersimpati. Dia tidak hanya ngomong kasihan. Tetapi dia berbelas kasihan. Berbelas kasihan inilah yang dinamakan berempati. Berbelas kasihan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tafsiran yang mengatakan dari seorang ahli teologi yang mengatakan, seorang teologi bernama Charles Purgeon mengatakan belas kasihan adalah ekspresi dari emosi terdalam, ya, sebuah kerinduan yang paling dalam atas rasa iba. Jadi itu muncul dari dalam. Ini keindahan, kecantikan, inner beauty yang ada di dalam hati, lahir dari dalam dan diteruskan lewat tindakan-tindakan yang nyata. Bahasa aslinya splagna, Bapak Ibu Saudara-saudara, menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Yesus, ya, tergerak hatinya berbelas kasih kepada orang-orang Galatia yang hidup dalam kesulitan-kesulitan, yang butuh perhatian. Dia berempati, dan dikatakan dalam bacaan kita tergerak hatinya, dan dalam hal itu dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kata Injil menarik. Injil adalah evangelion. Injil adalah kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, kabar yang mensukacitakan, kabar yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Menyenangkan bagi orang-orang yang tertindas, menyenangkan, mensukacitakan,
bagi orang-orang yang bermasalah, mengalami pergumulan hidup, sehingga mereka bisa kembali menikmati hidup. Bukan membiuling, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ternyata dalam bacaan kita di sini Tuhan mengajak kita untuk secara signifikan hidup kita harus berdampak dalam kehidupan bersama. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Banyak orang yang cuman omdoh, ngomong-omong doang. Banyak orang yang cuman melihat orang yang kasihan dengan hanya berucap, oh kasihan, tanpa bertindak apa-apa. Lebih parahnya, banyak orang yang mencibir dan bahkan juga ada yang menyalahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lebih baik bertindak walaupun itu hanya secuil. Lebih baik bertindak menyatakan dampak kehadiran kita untuk menyatakan sukacita, supaya orang lain bisa menikmati hidupnya dengan baik. Tuhan memberikan teladan lewat berbelas kasih. Nyatakan itu. Tidak cukup hanya dengan simpati. Tuhan mau kita juga berempati lewat tindakan-tindakan yang nyata. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu Kasih Yesus. Syukur kepada-Mu Tuhan, kasih-Mu kepada kami sampai selama-lamanya. Dan kasih-Mu itu Engkau nyatakan sebagai belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kelayakan kami. Kami sungguh beruntung dan bersuka cita. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami menyatakan kasih itu seperti Engkau mengasihi kami dalam hidup kami, menyatakan dampak dalam hidup kami yang membawa kebahagiaan sukacita dalam kehidupan bersama, terutama bagi orang-orang yang hidup dalam kesulitan, hidup dalam pergumulan dan lain sebagainya. Hidup kami kiranya berdampak menyatakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain. Mampukan kami dan terus menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan, juga
rumah tangga umat-Mu, segenap pemerintah bangsa dan negara kami dan lain sebagainya. Pelayanan kami malam hari ini kiranya juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pakai. Kami serahkan hidup kami, dipuji dan dimuliakan Dikau selalu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya tetap menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita. Bagaimana keteladanan Kristus dalam mengasihi dan melayani, dalam berbelas kasih kepada orang-orang yang tak berdaya. Inspirasi dan keteladanan yang Tuhan Yesus sudah perlihatkan kepada kita, memampukan kita untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Tuhan memberkati, kami pun terus berdoa buat kita, dan mari bergandengan tangan untuk terus menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, nama Yesus, puji.